إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين saudara-saudaraku seiman dan seakida yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya mereka yang akan masuk surga di antara syaratnya adalah mereka yang bisa mengendalikan atau menundukkan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang khauf, yang takut akan kedudukan Rabb-nya dan ia mengendalikan hawa nafsunya, maka baginya surga tempat kediamannya. Mengikuti hawa nafsu adalah penghalang terbesar kita masuk surga Allah Azza wa Jalla. Hawa nafsu adalah tabiat yang Allah tanamkan kepada diri setiap manusia. Sekedar memanfaatkan hawa nafsu untuk kemaslahatan, maka ini boleh. Namun ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, hawa nafsu dominannya mengajak orang untuk melampaui batas sehingga mereka akan binasa dan sesat. Oleh karenanya ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, banyak ayat di dalam Al-Qur'an celaan kepada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah mailut tab'i ila ma yula'imu, kecondongan jiwa kepada apa yang sesuai dengan, selaras dengan apa yang diikuti oleh jiwa kita. Sampai di sini tidak ada masalah. Kecondongan jiwa kepada sesuatu yang disenangi atau kebencian jiwa kepada sesuatu yang tidak disenangi, sampai di sini tidak ada masalah. Namun kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa ayat dalam Quran banyak dominan mencelah hawa nafsu? Karena secara umum banyak orang tidak bisa menguasai dirinya ketika mengikuti hawa nafsunya, sehingga ia tunduk kepada hawa nafsunya. Hawa nafsu adalah kecintaan kepada sesuatu yang kemudian kecintaan ini menguasai hati kita. Kalau sudah menguasai hati, maka ia mudah melampaui batas. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, secara mutlak alal itlaq, makna hawa nafsu adalah al-mailu ila khilafil haqq, kecondongan kepada menyelisihi kebenaran. Oleh karenanya ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan saja di dalam agama kita ini. Mengikuti al-haq atau mengikuti hawa nafsu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi ia berbicara berdasarkan wahyu.
Perhatikan ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Ta'ala memberi hanya dua pilihan. Mengikuti hawa nafsu atau mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ulama memberikan gelar orang yang menyelisihi sunnah, menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ahlul hawa, mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala juga memberi dua pilihan ini dalam ayat yang lain. Kata Allah jalla wa ala, fa illam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wahai Muhammad, jika mereka tidak menerima seruanmu, maka ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsunya. Kalau ada di antara mereka yang beragama tidak sesuai dengan apa yang kau contohkan, apa yang kau tunjukkan, menurut apa yang kau sunnahkan, maka berarti mereka adalah beragama di atas hawa nafsu. Hanya ada dua pilihan itu. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada hadis Al-Imam An-Nawawi mensahihkan hadis ini. Namun sebagian ulama mendhaifkannya, dan yang benar adalah dhaif, tapi maknanya benar. Kata Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi." Tidak sempurna atau tidak beriman di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Hari ini ikhwan, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, sebagian saudara-saudara kita beragama memilih-milih syariat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jika dia menemukan perkara di dalam agama haram, maka ia memilih apa yang dia senangi hawa nafsunya. Ia mengamalkan ajaran agama yang cocok sesuai dengan selera hawa nafsunya. Yang tidak cocok dengan selera hawa nafsunya, ya tinggalkan. Inilah yang disebut dengan beragama mengikuti hawa nafsu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tunduk kepada apa yang Nabi bawa. Walaupun, makanya ada seorang sahabat, Khabib bin Rajid, beliau mengatakan, "Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana nafian lana, walakin tawa'iyatullahi wa rasuli anfa'u lana." Kata sahabat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami suatu perkara yang kami anggap itu bermanfaat, tapi kok dilarang? Tapi kata beliau, mentaati Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat bagi kami dibanding mengikuti hawa nafsu kami. Itulah cara beragama yang benar. Mendudukkan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, pokok dosa, pokoknya dosa, asalnya dosa, maksiat itu pondasinya apa? Mendahulukan hawa nafsu dibanding ketaatan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seluruh dosa, seluruh maksiat dilakukan karena apa? Mendahulukan hawa nafsu daripada dalil. Mendahulukan hawa nafsu dibanding kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya banyak ayat melarang kita mengikuti hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman, "Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Wahai Daud, siapa yang tidak mengenal Nabi Daud alaihi salam? Seorang nabi, seorang hakim, qadi yang alim. Maka Allah Ta'ala ingatkan beliau, "Wahai Daud, kami jadikan engkau penguasa raja di bumi, maka berhukumlah, putuskanlah perkara dengan benar, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsumu." Lihat, Nabi Allah Subhanahu wa taala memilih dua, kau berhukum dengan al-haq atau kau mengikuti hawa nafsumu. "Pamadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal," kata Allah, tidak ada sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Hanya ada dua itu. Kebenaran ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang benar adalah apa kata Allah, qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, berarti kita mengikuti hawa nafsu.
Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga perkara yang membinasakan. Salasun muhlikat, membinasakan agama maksudnya. Anak-anakku mohon diam sebentar ya nak. Yang pertama kata Nabi, i'jabul mar'i binafsi, seorang yang merasa ujub, merasa bangga dengan dirinya, ini membinasakan. Ketika kita merasa sudah merasa soleh, sudah merasa masuk surga, sudah merasa di level di mana kita merasa akan masuk surga, ini bahaya, binasa. Merasa sudah alim, merasa sudah soleh, takjub dengan apa yang, makanya para ulama mengatakan, aku sholat malam dan aku tidak sholat malam, aku tertidur di malam hari, tapi menyesal di siang pagi harinya. Lebih aku sukai daripada saya sholat semalaman dan aku takjub, aku ujub, aku bangga dengan amal itu. Yang kedua, syuhun muta, kepelitan yang diperturutkan, membinasakan. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Ikhwan a'azani Allah, hawa nafsu senantiasa condong menyelisih al-haq. Semua yang disenangi hawa nafsu, itulah namanya mengikuti hawa nafsu. Agama ini tegak, kata Ibnu Taimiyah, adalah di atas apa? Mencintai karena Allah, membenci karena Allah Azza wa Jalla. Maka hawa nafsu menyisikannya, menghancurkan semua ini. Apa? Tegak di atas apa yang dicintai hawa nafsu. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara perkara orang-orang jahiliyah, mereka menetapkan halal haram berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alaih wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih wa inna kathiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Kata Allah SWT, kenapa kalian tidak memakan hewan yang sudah disembelih dengan nama Allah? Ini Allah mengingatkan kepada orang musyrik. Yang disembelih nama Allah mereka enggak mau makan, tapi yang disembelih dengan nama selain Allah mereka makan. Allah Ta'ala katakan, waqad fassala lakum, sungguh Allah telah menjelaskan yang halal dan yang haram kepada kalian, kecuali yang terpaksa. Apa kata Allah? Wa inna katsiran, sebagian besar manusia menyesatkan manusia lain dengan hawa nafsunya tanpa ilmu. Maksud ayat ini adalah orang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan selera hawa nafsunya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas mengikuti hawa nafsu kalian. Mereka menetapkan mana yang halal, mana yang haram, bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan selera ulama-ulama mereka. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah cara beragama yang benar, menundukkan hawa nafsu di atas petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan ahlul kitab. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Katakan wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, jangan kalian bersikap gulu, yakni melampaui kebenaran, melampaui batas syariat yang telah Allah turunkan kepada mereka. Ghairal haq, tanpa kebenaran, tidak dengan cara yang tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'ah qaumin qad dallu min qabl. Kata Allah, jangan kalian wahai Muhammad
mengikuti kaum yang mengikuti hawa nafsunya. Yang mereka itu sesat. Allahu Akbar. Lihat ikhwa a'azani Allahu ayakum. Inilah bahaya mengikuti hawa nafsu. Membuat kita melampaui batas keluar dari agama. Seperti anak panah keluar dari busurnya. Demikianlah kita lihat hari ini ikhwa. Sebagian di antara kita melihat-lihat mana pendapat yang paling sesuai dengan selera. Bukan sesuai dengan dalil. Ketika ada sesuatu yang ia cintai, lalu dikatakan kepadanya menurut hadis ini haram. Dia cari pendapat ulama yang sesuai dengan hawa nafsu. Lalu dia katakan, ah ada ulama yang membolehkan kok. Inilah beragama yang tidak benar. Ketika khamar diharamkan, ada seorang sahabat Abu Talha baru saja mendapatkan titipan warisan harta waris seorang anak yatim berupa khamar yang bergalon-galon. Sebelumnya tidak diharam, kemarin belum diharamkan, hari ini diharamkan. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mungkin saya bisa jual lalu uangnya saya pakai. Kata beliau, la harikuh, buang, Allah sudah haramkan sekarang. Dia pikir, pulang lagi Abu Talha ini, dia berpikir keras, bagaimana ada solusinya. Sayang ini harta. Kemudian dia punya ide, bagaimana kalau dijadikan cuka, dipermentase lagi supaya jadi cuka. Dia datang kepada Nabi, memikirkan ini, kata Nabi, tidak wahai Abu Talha, hariku, buang. Lalu kemudian dia dengan lapang dada, dia membuang semua khamar yang sudah diharamkan Allah Azza wa Jalla. Lihat cara beragama sahabat sehingga mereka menjadi generasi terbaik yang mendahulukan ketaatannya kepada Allah dan Rasul dibanding dengan kecintaannya kepada harta ini. Inilah sikap beragama yang terbaik yang menjadikan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain menjadi generasi terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang serupa dengan ini, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Kata Allah, tidak pantas seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan perkara dalam agama mereka, lalu mereka memilih pilihan yang lain selain yang Allah pilihkan dan Rasulnya pilihkan. Yang benar adalah menundukkan, mendudukkan hawa nafsu di atas petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan keselamatan beragama. Sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hawa nafsu ada dua cabangnya, Pak. Cabang yang pertama adalah syahwat. Kecintaan kepada dunia dan segala isinya. Di mana pusatnya adalah perut dan yang di bawah perut, syahwat. Dan cabang yang kedua adalah syubhat. Yang menimpa pemahaman kita dalam beragama. Setan tahu kalau ada orang yang kuat agamanya, rajin sholatnya, ia datang membawa senjata syubhat, dibikin samar agama sehingga dia terjatuh kepada perbuatan bidah. Kalau ada orang yang lemah agamanya, jarang ke masjid, datang setan membawa apa? Senjata syahwat dengan perut, yaitu keserakahan dan hawa nafsu, seks. Ini yang dia bawa. Mengikuti hawa nafsu. Dan semuanya kita akan jatuh ke dalam dua perkara ini kalau kita mendahulukan hawa nafsu di atas petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala memberi kita taufik, jemaah. Bukankah Nabi SAW setiap berkhutbah, Pak? Setiap beliau berkhutbah, beliau menggunakan lafaz wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami, hawa nafsu kami. Juga Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Kami berlindung kepadamu dari kemungkaran hawa nafsu kami. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tugas berat kita, bahkan ini pondasi dari seluruh jihad. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 4 tingkatan jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Kemudian jihad melawan syaitan. Kemudian jihad melawan orang kafir. Kemudian jihad melawan orang-orang pelaku dosa dan maksiat. 3 jihad yang di atas, melawan syaitan, melawan orang-orang ahli maksiat, melawan orang kafir, tidak mungkin kita bisa lakukan kecuali dasarnya adalah menundukkan hawa nafsu terlebih dahulu.
Bagaimana kita tidak bisa membayangkan ada orang yang siap berjihad melawan orang kafir kalau sholat subuh saja tidak pernah mengendalikan hawa nafsunya. Makanya ketika Thalut membawa pasukan Bani Israel menundukkan Jalut, dia tahu bagaimana karakter Bani Israel. Maka ia mengujinya dengan apa? Allah uji mereka dengan sebuah sungai di depan mereka. Apa kata Thalut? Siapa yang minum, maka dia keluar dari barisanku. Tapi siapa yang tidak meminum, atau hanya meminum sekedar untuk merasakan hausnya saja, maka ia bersama golonganku. Yang tadinya 70 ribu orang, tinggal 300 orang. Kenapa? Keluar karena mereka tidak pantas untuk berjihad melawan Jalut. Karena menjangankan melawan orang kafir, mengendalikan hawa nafsu tidak mungkin. Oleh karena hadirnya di belakang Allah, inilah pokok jihad, adalah berjihad melawan kecondongan hawa nafsu kita, ditundukkan, menundukkan dengan di atas apa yang Allah dan Rasulullah cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alamin. Kimus salam.